Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua murid-murid kelas 4 Uranus dan 4 Mercury yang usah ajar, InsyaAllah hari ini kita akan teruskan sesi pengajaran PDPR 3.0 untuk hari yang kedua. Okey, hari pertama usah dah ajarkan kamu pada hari Senin itu, dan hari ini hari kedua. Okey, setiap minggu ada dua kali dan hari kedua ni adalah hari Khamis lah. Okey, alhamdulillah berjumpa kita kali ini untuk tajuk yang sama, iaitu kufur. Okey, pada hari sebelumnya, hari Senin itu saya dah ajarkan kamu berkenaan dengan maksud kufur dan juga pembahagian kufur, ada kufur i'tiqad, ada kufur amalan. Okey, serta faktor yang mendorong kepada kekufuran. Okey, pada hari ini saya akan fokuskan ajar kamu berkenaan dengan kesan-kesan kufur. Okey, apa yang akan terjadi apabila kita telah mengingkari apa yang Allah perintahkan. Okey, kita kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita kufur dalam tindakan dan i'tiqad. Kita menafikan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang akan terjadi? Okey, jadi murid-murid boleh buka buku teks pendidikan Islam tahun 4, buka buku surat 102. Okey, ini adalah berkenaan dengan kesan kufur lah, buku surat 102. Okey. Jadi telah termaktub di dalam Al-Quran satu dosa yang sangat besar, justru diberi ancaman seksa dan azab yang bahaya. Kufur itu sungguh bahaya. Kufur merosakkan iman di hati. Okey, itu poin yang pertama. Kufur ini boleh merosakkan iman di hati. Okey, confirm-confirm lah. Apabila kita menyekutukan Allah, kita tidak mengakui apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka kita akan merosakkan iman di hati. Iman kita tak seteguh. Okey, sebab kita tak percaya kepada apa yang Nabi bawa. Kita tak percaya bahawa Nabi yang perintahkan solat, okey, Allah apa yang Nabi bawa berita daripada Allah yang suruh Nabi melaksanakan solat 5 waktu sehari semalam. Okey, kita tidak percaya bahawa Nabi itu adalah seorang Nabi, sebagaimana penganut-penganut agama Syiah itu pun dah boleh membawa kepada kekufuran, dan mereka ni dalam kategori orang-orang yang sesat. Okay, yang pertama adalah merosakkan iman di hati. Jadi, jagalah iman kita supaya iman kita tidak rosak dengan perkara-perkara yang boleh membawa kepada kekufuran. Yang kedua, noda tiada dipeduli rahmat dan berkat berlalu pergi. Okey, maksudnya apa? Maksudnya hidup kita ni tak diberkatilah. Okey, Allah tu takkan memberkati kehidupan orang yang melakukan kekufuran kepadanya. Okey, sifat Ar-Rahman Ar-Rahim Allah tu, Ar-Rahman ni untuk semua manusia, termasuklah bukan agama Islam sekalipun, tetapi Ar-Rahim tu khusus untuk orang yang beragama Islam. Okey, rahmat kita hanya mengalir kepada orang yang beriman kepada Allah SWT dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ketenangan hati juga tidak dimiliki. Ha, betul. Ketenangan kita tak ada. Seumpama macam kita ni, nama dia dekat IC. Contohnya nama kita, agama Islam. Tetapi kita tidak pernah solat sekali pun seumur hidup. Percayalah. Percayalah cikgu Ustaz. Hati kita takkan tenang. Jadi solusi untuk menenangkan hati adalah dengan melaksanakan solat. Okey, walau seberat mana pun. Okey, walaupun kita tertinggal mana pun, kita kena lazimkan diri kita untuk solat. Solat itulah yang akan dapat menenangkan hati walau kita banyak masalah sekali sebesar mana pun. Okey? Benarlah kufur itu merosakkan hidup insan, justru mengundang murka ilahi. Okey, murka ilahi. Okey, murka daripada Allah SWT, sebagaimana yang Ustaz sebutkan. Kufur ni umpama macam syirik lah, menyekutukan Allah. Bila kita dah tak percaya apa yang Nabi bawa, maka dosanya seumpama dosa mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dosa yang sangat besar yang boleh mengundang murka dan kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan azabnya sangatlah sangat pedih. Okey. Berdoalah agar kita dilindungi. Okey, kita semua berdoa agar kita pun tak terpesong daripada daripada dicabutnya iman, kemanisan iman. Okey, kita doakan supaya kita semua ni sentiasa mendapat rahmat dan dilindungi oleh Allah SWT, serta dijaga dan ditetapkan iman. Sebagaimana Nabi menyeru kita untuk berdoa, Allahumma ya muqallib qulub, thabbit qulubana ala din.
dinik. Okey, maksudnya apa? Ya Allah, ya Tuhan yang membolakkan hati manusia, maka tetapkanlah hatiku dengan agamamu. Kita kena selalu berdoa sebab hati kita ni berbolak-balik. Okey, boleh jadi minggu lepas kita selalu menjaga solat, tiba-tiba minggu ini kita tak jaga solat langsung. Itu maksudnya berbolak-balik. Hati manusia ni memang berbolak-balik. Okey, memang tak tetap. Tetapi kita berdoalah supaya kita ni sentiasa konsisten dan ditetapkan iman sehinggalah hujung nyawa kita. Okey, itu adalah mengenai kesan-kesan kekufuran bagi mereka yang tidak mengakui apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi cukup untuk hari ini. Ini seperti biasa untuk melihat kamu faham atau tidak berkenaan dengan kesan kufur ni. Okey. Macam biasa, buku Model Activity Master Digital warna hijau ni, tahun 4 dekat Islam. Okey. Buka muka surat 40. Okey, 40 ni. 40 dah buat ni, 41. Okey, soalannya mudah je. Tandakan rakyat pada penyataan yang menerangkan kesan kufur dalam kehidupan. Okey, ada 8 soalan, pilih yang mana betul. Okey, kemudian seperti biasa, hantarkan tugasan ini di dalam grup Telegram yang Ustaz telah sediakan. Itu sahaja daripada Ustaz. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey, pada waktu yang sama. Dan Ustaz doakan semua murid-murid Ustaz sentiasa sihat walafiat dan masih boleh meneruskan pengajaran PDPR ini. Okey, kita kena bertabah untuk beberapa minggu lagi dan kita harap mungkin kemungkinan dalam bulan 8 ataupun bulan 9 kalau keadaan pandemik ni dah reda, kemungkinan besar sekolah akan dibuka semula. Jadi kita doakan je lah mana yang terbaik. Itu sahaja daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.